Yo guys, aku mau bagi-bagi skin epic, jadi caranya gampang banget. Kalian tinggal like video ini dan subscribe YouTubeku Bagas DC. Lalu follow Instagram Bagas saya _ dan follow Instagram rogershop.id. Terus langsung aja kalian komen di bawah IG atau IDML kalian. Nanti pengumumannya bakal diumumin di Instagramku Bagas saya _. Oke. Okay? Ini juga udah ada beberapa yang menang, jadi langsung aja ikut teman-teman. What's up guys, welcome back to my YouTube channel Bagas saya. Alasya boy. Oke deh, jadi kali ini aku bakal bikin konten link lagi seperti biasa guys. Dan kali ini kita bakal bikin tips and trick cara kalian bermain fast hand menggunakan link cuy. Soalnya banyak yang bilang, bang cara fast hand kayak abang gimana, bang cara push hand gimana, cara reset gimana. Jadi kita langsung let's go aja cuy. Ini menurut aku guys ya, ini aku kasih tahu ininya dulu guys, di custom dulu ya, cara aku biasa pakai ulti sekarang tuh kayak gini. Let's go kita custom. Oke guys, jadi kalian tinggal munculin bot di sini guys, lalu kalian tinggal belajar. Belajarnya gimana? Jadi kayak gini guys, kalian ulti reset. Nah, gitu guys ya. Apakah kelihatan pasien teman-teman? Kelihatan pasien enggak guys? Jadi kurang lebih kayak gitu guys, kalian ngambil dua pedang cuy, tapi dua pedangnya versi gerak. Gini, guys. Nah, kayak gitu guys ya. Caranya gimana bang? Caranya gimana? Jadi caranya gini guys, kalian ulti, kalian gerak. Sebenarnya kalian jangan gerak dulu sih guys. Kalau masih belajar, aku saranin jangan yang mau gerak dulu. Karena aku yang gerak pun masih suka salah cuy. Jadi kita versi nggak gerak lah ya, versi dua pedang tapi nggak geraknya guys. Kalian ulti guys, straight. Pas pedangnya mukul gini, stas gitu, itu kalian ambil ke pedang yang sebelahnya, terserah mau di sini, mau di sini, mau di sini. Kayak gini guys ya. 1 2 3. Reset. Nah, gitu cuy. Kalian pas udah pedangnya nusuk gini, stas, kalian siap-siap dipindahin ke pedang selanjutnya. Kayak gini guys ya, lihat. Set. Nah, gitu. Jadi dia langsung pas turun ngambil dua pedang. Diarahin dulu ke pedang. Step 1, kalian arahin dulu ke pedang yang mau kalian pilih. Kayak gini, pilih sini atau sini. Oke, okay. Nanti ya, ini benar-benar aku iniin guys. Terserah kalian mau milih pedang yang mana di awalnya. Biasanya setiap orang punya pola yang beda-beda guys. Nyamannya tuh di mana pedang ambil di mana, itu biasanya setiap orang beda-beda. Kalau aku biasa di pedangan di sini sih. Nah, langsung set. Gitu cuy. Pas pedangan nusuk, pas kalian kesini nih pedangnya nusuk, nah nusuk gitu kalian langsung pindahin ke sini. Ini guys lihat, set anjas rebel. Step ketiganya ini yang paling penting menurutku, banyak yang belum tahu dari dua pedang. Jadi kalian arahinnya tuh guys ya, arahin pas ultinya kan step pertama kayak gini, step kedua kalian pindahin ke sini ya. Tapi tuh ada yang rahasianya guys. Jadi kalian pas ulti shred nih, arahinnya ke, nah ke tengah sini guys. Sebelum turun tuh arahnya di pertengahan sini cuy. Pokoknya jangan ngarahin di pedangnya yang pas pedang kedua ya guys ya. Pedang pertama tetap dia di agak pinggir gini, pedang pertama, pedang keduanya nih. Nah gitu guys. Kadang kalau misalnya ngarahinnya benar-benar ke pedangnya itu nggak dapet cuy. Jadi kalian harus kayak di pertengahan pedang ininya nih, ini ngambil pedang keduanya kayak gini guys. Nah gitu guys ya, walaupun agak fail dikit, kira-kira kayak gitu guys. Gimana contoh aslinya di in-game, langsung aja kita let's go gameplaynya. Let's go dah. Oke guys, jadi kurang lebih kayak gitu, jadi kita langsung ke prakteknya aja. Let's go dah, kita langsung praktek gaming. BTW disini aku trio sama Sasa, sama temanku Abdan guys. Ini lagi ngejoki, dan Sasa ini aku ngajak dia yang dari Lita itu. Sampai sekarang temenan jadinya. BTW aku juga ini lagi pakai akun joki, jadi buat kalian mau joki langsung joki aja guys. Joki aman, terpercaya, murah, dan bisa request hero gratis. Cuma ada di Bagas DC Joki boy Instagramnya. Buat kalian yang gak punya Instagram, kalian juga bisa WA aku, ada di sini WA-nya. Jangan lupa yang mau joki, apalagi udah mau awal season dan akhir season yang masih belum mythic, langsung aja. Ini Bagas DC Joki. Dapat tuh, dapat. Wang.
Anjing. Oke guys, karena linknya di pick, kita next aja guys ya, main linknya kampray lah. Oke guys, ini kita dapat linknya dan kita langsung aja untuk buat kita pakai kayak gini cuy. Untuk emblem kita pakai kayak gini, reset dan reset. Jadi sama-sama reset. Oh iya, di sini musuhnya ada Cloud, ada Cho, ada Lilia, ada Karina, RRQ Parno, Anjas, Pas, ada Tigreal, dan di sini teman kita ada Angel Todd, ada Paramis, ada Betek, ada Terisla, ada Linglu. Wow, palapalima mam. Oke guys, ini kita udah di Mobile Legendsnya. Let's go. 1, 2, 3. Ripets adalah makanan yang murah dan sehat. Dengan bermodalkan 5.000, kalian bisa mendapatkan keju dengan enak dan bergizi. Efek belum tidur guys. Oke guys, awal-awal kita ngambil bubak dulu seperti biasa cuy. Karena di sini lawannya Karina, emblemnya Magik. Kayaknya sih bisa guys. Kita ngambil kameranya, bismillah. Bisa. Sebenarnya lagi sibuk ngurusin urusan di situ cuy. Harusnya dia ngambil toner. Nah benar. Kita nggak usah pakai reti ya guys ya. Dia udah pakai reti, udah pakai reti, nggak dapet lagi. Aduh, udah pakai reti nggak dapet lagi katanya. Ya, udah pakai reti masih nggak dapet pula. Oke bang, ya di KS. Mati pula lagi si Parno. Iya banget cuy. Mati gas lilih. Here we go. Oke, mantap ya guys ya. Mantap. Uhuy. Wak. Uhuy. Apaan tuh? Ini bang. Salah. Aku juga ingin ulti aku tuh. Jangkrik. Aduh, salah guys. Mau skill 2 tadi. Dia pakai retri loh. Lihat banget. Mati. Ultinya lama banget guys, jadi mau nyontohinnya susah ya kampre. Oke, kita dapat buff merah, ngambil buff biru dulu. Yang pakai skill 1 ngambil buff birunya guys. Biar pas selesai ngambil buff biru kita udah bisa nge-gank pakai skill satunya. Ayo gas kan atasnya pancing sa. Let's go. Marki banget dari kita bantai. Pancing aja. Aku retakkan ginjal. Nah, udah ulti dia. Sabar, aku mau klebeo. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya, guys? Tunjukkan lagi, guys. Gas, mang. Libau, anjir, aku masih 4 biji, cok. Ayo, lah, gue ngaki batu. Terobos aja lah, ini nggak. Begini doang, lo. Itu aku udah TB-in turut, coba. Ah, stuck dulu lagi, guys. 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 Terus sih tato lah. Hari-hari jadi link support ya, guys ya. Tadi juga enggak dapat 2 pedang lagi, gagal lagi cuy, kampret memang. Syarat itu kalian kalau mau ngambil 2 pedang kayak gitu, guys, kasih analog gerak atau enggak gerak juga bisa sih, tapi enakan lebih enggak gerak sih. Kan harus di tempat yang lagi, guys, cuy, enggak bisa di tempat yang pas-pasan. Halo guys. Nah, di sini bisa nih. Di sini nggak mau maju, kampai. Banget dia. Tuh guys. Boom. Waduh. Boom. Anjas kelas. Aduh, pas banget. Wih, Parno sakit. Ah, Parno. Parno anjir. Gila guys, aku asis 7 anjir gelo. Juga 7 loh. Iya ini aku kemarannya Angel lah guys ya. Kalian tinggal harus biasain aja guys. Ya kalau udah biasa lama-lama enak sih. Aku juga lagi membiasakan diri sih. Udah mati. Ini saatnya. Oh dia ngejar cuy. Ngejar.
mau kemana? Apa ini? Nonggol awe? Apa ini mau nonggol awe? Aduh, aduh, aduh. Siapa namanya? Boom. Wih, dikenal langsung dia. Boom. Wih, wih, hilang anjir. Orang tuh hilang, cu. Real. RRQ Parno-nya masih level 5, coy. Kasian. Maling! Aigo. Ah, ah, maju lo. Sini anjing. Mana? Oh my god, pas banget. Nah, berhasil akhirnya, guys. Ya. Mantap. Gitu loh. Kalian tiga harus membiasakan, nanti lama-lama bisa sendiri, cuy. Asik sih, guys. Aku jadi demen mainin lagi karena ada begituan. Coba. Abdan udah bisa belum? Udah pedang, Dan. Aduh. Tutor, tutor. Gimana nih, guys? Maksudnya joki itu nggak bisa dua pedang, guys. Tuh. Ya, yeah, kita jangan lupa objektif gimang ya, Gigi. Gigi. Tembak. Here we go. Kutilanak. Wow, anjir. Ngapain kamu brother kayak gitu, brother? Let's go. Let's go, berpesta pora kita, yege. Yege. Ratu. Meniak, trek-trek, meniak, trek-trek, meniak. Meniak. Astagfirullah. Anjir ya, ente. Ente, ente kadang-kadang ente. Ente kadang-kadang ente. Rese. Kampai. Saatnya klebel mingoy 212 cuy gilo rata gitu klebel aduh rata mati double sini ya Mini ketihi, kalau kamu suka gitu guys ya, mantap. Semoga kalian pada bisa lah cuy, karena beneran seru guys main main gua pedang sekarang. Apa iya alhamdulillah mati deh meluncur. Ini jalan sampai situ bisa sih guys. Gila keren. No, jangan gitu, no, please, yes, please, oh baby, lihatlah diriku yang mencinta fortuneku, kangkang itu, ayo coba pecahkan saja. Lagu itu udah nggak lagi. Simpan. Ini kita he, nggak ada ulti. Lagi guys, boom. Aduh, lu tiket siapa tuh? Robot aja lah anjing ah. Begini doang lu. Aduh, enggak dapat ultinya tuh. Oh, no hard sample. Ambil lagi main tuh terus. Hiyom. Main bot kita. Sombong. Sabar, aku mau montek buku, sabar, santai. Masakah? Iya. Oh, udah rata guys, enggak ada aku juga udah rata guys. Gimana guys? Meluncur. Woi, udah mati je. Nani? Aku bikin Windtalker salah, cuma bikin item, bikin dua Windtalker guys. Apa lagi sih? Kenapa aku bikin dua Windtalker sih? Anjay, legendary gaming tuh.
Kurutakan ginjal kau. Apa yang RRQ Parno? Udah kitain aja dah langsung lagi. Wih, baterainya lagi. Mantap. Mantap. Oke, victory cuy, di sini plus berapa? Mending 2 plus 7 guys. Ya, lumayan lah itu ya, plus 7 winning, win check 8. MVP gak kira? Wah, gak MVP guys, sebutan MVP, kampre. Ya, gak apa-apa ya guys ya, seenggaknya lawannya belum bisa semua. Gila, 3-6-4 skornya, 10-31 detik. Oke lagi, jadi itu dulu aja buat konten kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Jangan lupa juga di like, share, selalu, dan juga sholatnya. Itu dari aku, Bagus DC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTW, aku udah gak pake efek kucing lagi. Jelek sih guys, kalau gak pake efek kucing, gak apa ya. Oke, semuanya. There's no way that you make it, and maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that?